السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya lidah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dua nikmat yang banyak manusia lalai terhadap nikmat itu. Tapi dengan dua nikmat itu, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana beliau adalah satu-satunya manusia yang wajib kita ikuti, yang wajib kita taati. Seluruh perintahnya adalah kebaikan bagi umatnya. Seluruh larangannya, jika dilakukan oleh umatnya, itu adalah keburukan untuk umat itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis keluarga Imam Muslim, tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi, kecuali wajib atas dirinya untuk memberitahukan umatnya akan segala kebaikan yang dia ketahui, dan wajib atasnya untuk mengingatkan umatnya atas segala keburukan yang dia ketahui. Jamaah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di masjid yang mulia ini untuk mengerjakan salat subuh, banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah pada umatku di dalam kesegeraannya pagi hari. Di antara bentuk kesegeraan kita pada pagi-pagi hari, yaitu adalah solat subuh. Kita bangun, kita melangkahkan kaki kita untuk menghadiri masjid. Dan itu adalah kesegeraan kita pada pagi hari. Yang kedua,
adalah sholat subuh berjamaah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat berjamaah waktu isya, seakan-akan dia menegakkan sholat separuh malam. Dan siapa yang menegakkan sholat subuh, seakan-akan dia mengerjakan sholat semalam suntuk. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, seakan-akan dia menegakkan sholat separuh malam. Dan siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia menegakkan sholat semalam suntuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah, sehingga kita mendapatkan ibadah semalam suntuk. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat majlisnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai matahari terbit, kemudian dia sholat dua rakaat, maka nilainya sama dengan haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Jika seandainya kita selalu mengerjakan ini setiap hari, tiga keberuntungan yang selalu kita dapatkan, dan masih banyak lagi keberuntungan-keberuntungan yang kita dapatkan selain dari tiga yang kita sebutkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada pagi ini menjelang syuruq adalah faedah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang tidak mencintai Rasulullah? Bagaimana jamaah? Ada enggak di antara kita yang tidak mencintai Rasulullah? Tidak ada. Mencintai Rasulullah tidak seperti mencintai yang lain. Tidak seperti kita mencintai orang tua kita. Tidak seperti kita mencintai anak kita. Tidak juga seperti kita mencintai atasan kita atau orang yang kita hormati. Tapi kecintaan kepada Nabi, dia adalah bagian dari iman kita. Dia bagian dari rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai ketimbang dari mencintai orang tuanya, anaknya, dan manusia sekalian. Pada satu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau aku cintai dari segala-galanya kecuali dari diriku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai Umar. Sampai engkau mencintaiku melebihi dari segala-galanya termasuk di atas dirimu sendiri." Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah,
Sesungguhnya aku mencintaimu dari segala-galanya, termasuk di atas diriku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang baru wahai Umar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan cinta kita dengan Rasulullah? Sudahkah cinta kita melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri? Sudahkah kita mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita terhadap diri kita sendiri? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu dari diri kita, sudahkah kita mendahulukan cinta Rasulullah daripada mencintai diri kita sendiri? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu perlu pembuktian. Sebagaimana seorang istri yang mengatakan dia sangat cinta dengan suaminya. Cinta itu perlu pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian, maka dia merupakan cinta sebatas mulut, sebatas pengakuan, sebatas omongan, sebatas obrolan. Bagaimana cara membuktikan cinta kepada Rasulullah? Banyak. Di antaranya adalah mengikuti ajaran beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengikutan kita terhadap ajaran Rasulullah bukan hanya sebatas bukti cinta kita kepada Rasulullah, akan tetapi malahan merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Katakan wahai Muhammad, kepada siapa dikatakan? Kepada orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah. Katakan kepada mereka, "In kuntum tuhibbun Allah." Jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti dari sisi apa? Dari segala aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Contoh panutan yang sebaik-baiknya. Maka hendaklah kita berupaya mengikuti Rasulullah dari segala aspek kehidupan kita. Yang pertama, di dalam masalah akidah. Sudahkah akidah kita yang tertancap di hati sanubari kita, sudahkah seperti akidahnya Rasulullah? Sudahkah keyakinan yang ada pada diri kita seperti keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akidah merupakan dasar. Bagaikan bangunan, dia harus memiliki pondasi yang kuat. Ibadah adalah bagaikan bangunan yang didirikan di atas pondasi itu. Kalau seandainya pondasi rumah kita tidak kuat, maka dinding yang dibangun di atasnya, rumah yang dibangun di atasnya tidak akan kuat. Apabila digoyang sedikit oleh gempa, semuanya akan rontok. Begitu juga dengan akidah. Akidah kita adalah dasar yang di atasnya kita membangun ibadah.
Kalau seandainya akidah kita tidak kuat, akidah kita tidak lurus, maka apabila kita sedikit digoyang oleh badai kehidupan, banyak kita lihat sebagian dari kaum muslimin meninggalkan agamanya karena sulitnya kehidupan pada saat ini. Digoda sedikit saja untuk dengan kemegahan dunia, goyang akidahnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh kami telah mewahyukan, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, sungguh amalanmu akan gugur. Akidah, jika akidah kita tidak lurus, apapun ibadah yang kita bangun di atasnya, dia akan rontok, dia akan hancur, dia akan lebur. Lahbatanna amaluk, amalanmu akan batil, amalanmu akan hilang. Wala takunanna minal khasirin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Tempat orang merugi adalah api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innahu mayusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh telah diharamkan kepadanya surga. Kalau seandainya surga diharamkan, pasti dia tidak akan masuk ke dalam surga. Lalu di mana tempatnya? Tempatnya adalah di dalam api neraka. Dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Pesan Luqman kepada anaknya yang masih kecil, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Katanya, dia pesan, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu kezaliman? Kezaliman artinya az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Seluruh ibadah yang kita lakukan, yang berhak untuk menerimanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah itu kita berikan kepada yang lain, kepada selain Allah, berarti kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu seharusnya kita berikan kepada Allah, tapi kita berikan kepada yang lain, maka ini merupakan suatu kezaliman, karena kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya, dan itu adalah tujuan yang paling agung, maka ketika kita meletakkan ibadah kepada selain Allah, itu merupakan kezaliman, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Kemudian, sudahkah pengikutan kita kepada Nabi itu dari sisi ibadah? Ibadah yang kita lakukan. Contohnya sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis keluarga Bukhari dan Muslim, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat.
Sekarang bagaimana kita bisa melihat Rasulullah mengerjakan sholat sementara beliau sudah wafat? Kita melihatnya melalui dari sunnah-sunnahnya atau hadis-hadisnya. Harus kita pelajari kaum muslimin dan muslimat. Memang kita sudah belajar sholat semenjak kecil, akan tetapi terkadang karena sudah lamanya kita mengetahuinya, tanpa kita memperbaharuinya kembali, boleh jadi ada hal-hal yang masih kurang atau terlupakan. Maka perlu setelah kita dewasa ini, setelah kita berumur ini, perlu kita kembali mengulangi, membaca buku tentang sifat sholat Nabi. Sehingga kita selalu mengingat bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya pada bacaan, tapi malahan bagaimana gerakan yang diajar oleh Nabi. Karena dalam hadis keluarga Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas mimbar. Setelah sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sengaja aku sholat di atas mimbar agar kalian melihatku bagaimana sholatku, agar kalian mengikutinya. Berarti di situ tidak hanya sebatas bacaan, tetapi juga gerakan. Banyak lagi ibadah yang perlu kita lihat, karena ibadah kita, Bapak Ibu, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baru diterima oleh Allah apabila dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ibadah kita sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu kita contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi muamalah. Muamalah hubungan dalam kehidupan sesama manusia. Dalam jual beli, dalam berdagang, di dalam sewa menyewa, di dalam transaksi-transaksi yang kita lakukan. Sudahkah kita melakukannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah? Sudahkah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah? Di antaranya adalah riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatnya berdasarkan kepada hadis Jabir bin Abdullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Wa qala hum sawa. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba. Siapa ini yang memakan riba? Orang yang meminjamkan uangnya lalu dia mengambil kelebihan. Apa itu riba? Riba adalah ziyadatun masyrutatun ya'khudhuha ad-da'in minal madin muqabalatil ajl. Penambahan yang disyaratkan, yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang karena kompensasi terhadap waktu yang diberikan. Itu adalah riba. Apapun yang diberikan namanya, tapi itulah hakikat daripada riba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mengambil riba sehingga dia makan untuk dirinya, dia tumbuh besarkan anaknya, dia bangun ekonominya. Yang kedua adalah wa mukilahu. Mukil itu adalah yang menyuapkan, yaitu yang memberikan riba itu kepada orang tadi. Maka itu adalah mukil, dia kena laknat juga. Yang ketiga adalah wasyahidahi wa katibahu, yang menulis
wa syahidai, dua orang yang menjadikan saksi, yang memperkuat transaksi dari riba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sudah tegas Allah Subhanahu wa taala haramkan itu riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimat, kemudian akhlak kita, bagaimana akhlak kita? Sudahkah akhlak kita seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Laisa minna man lam yuwakkir kibarana wa lam yarham saghirana." Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita raih? Apa faedah dari kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama, kita akan sampai kepada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan amalan-amalan sunnat yang dicontohkan oleh Nabi, dengan kita mengikuti Rasulullah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Dalam ayat tadi dikatakan, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Apa konsekuensi dari cinta? Konsekuensi dari cinta memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Seorang suami yang mengatakan cinta kepada istrinya, yang mengatakan cinta kepada anaknya, apakah dia akan mentelantarkan istri dan anaknya sementara dia mengatakan cinta? Jawabannya tidak. Malahan dia akan memberikan yang terbaik untuk istrinya, dia memberikan yang terbaik untuk anaknya karena dia mengatakan cinta. Tapi kalau seandainya dia mengatakan cinta kepada anak dan istrinya, lalu dia mentelantarkan anak istrinya, dia tidak berikan nafkah, dia tidak perhatikan, ini adalah cinta gombal. Ini adalah cinta bohong. Karena konsekuensi dari cinta itu memberikan yang terbaik. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuknya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wala yuhibbuka Allah illa idza taba'ta habibahu zahiran wa batina." Allah tidak akan mencintaimu kecuali dengan engkau mengikuti kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikutinya secara lahir dan batin. Wasaddaqtahu khabara. Tidaklah akan dicintai oleh Allah kecuali dengan kita membenarkan berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ata'tahu amra. Yaitu dengan mentaati Rasulullah akan perintahnya. Wa ajabtahu da'watan. Dengan cara memenuhi panggilannya, memenuhi dakwahnya, mengikuti ajakannya. Wa atsartahu tau'an. Kita lebih mendahulukan Rasulullah dengan sukarela. Wa fanaita an hukmi ghairi bihukmi. Engkau tinggalkan seluruh hukum disebabkan karena hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mengedepankan
hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an mahabbati ghairihi minal khalqi bimahabbatih. Kita hilangkan kecintaan kepada selainnya dari makhluk disebabkan karena mencintai beliau. Wa an ta'ati ghairihi bita'atih, dan menghilangkan ketaatan kepada selainnya karena ketaatan kepada beliau. Wa illam yakun dhalik fala tattaba'an. Kalau seandainya tidak seperti itu, maka sungguh engkau tidak mengikuti. Kalau seandainya kita tidak mendahulukan perkataan Nabi, tidak mengikuti Nabi, tidak membenarkan perkataannya, tidak mentaati perintahnya, tidak memenuhi panggilannya, maka kita belum mencintai Nabi. Maka kita juga belum bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, faedah yang kita dapatkan karena mencintai Nabi dengan mengikuti ajarannya adalah kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Bagaimana kebersamaan dengan Allah? Allah selalu memberikan taufik kepada kita sehingga tidak ada yang keluar dari tubuh kita, tidak ada yang kita gerakkan dari tubuh kita, tidak ada yang kita ucapkan dari ucapan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan dikabulkannya doa kita. Jika kita mengikuti Nabi karena cinta kita kepada beliau, maka kita akan doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering di antara kita mengeluh rasanya doanya belum terpenuhi. Maka perlu kita mengkoreksi diri kita. Sudahkah kita mencintai Nabi dengan mengikuti ajarannya? Dalam hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, di mana beliau bersabda, innallaha qal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ada li waliyan faqad adzantahu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah iklankan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayh. Tidaklah seorang hambaku dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada cara yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa yang telah diwajibkan? Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Hendaklah kita kerjakan dengan tepat waktunya. Dan kemudian kita kerjakan berjamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengamalkan amalan-amalan sunnat. Amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sampai aku mencintainya. Ini yang pertama tadi. Bahwa kita mengikuti ajaran Nabi, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Ulama mengatakan dia akan diberikan taufik untuk memakai pendengarannya sehingga dia tidak mendengar
kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dia memakai untuk melihat, sehingga dia tidak memakai matanya kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi yabtishu biha, dan tangannya yang dia lakukan, yang dia gerakkan, yang dia lakukan, tidaklah dia menggerakkan tangannya atau melakukan dengan tangannya kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia melangkah dengannya atau berjalan dengannya, sehingga kakinya ini tidaklah dia gerakkan, dia langkahkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid dengan melangkahkan kakinya itu adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju ke masjid, derajat kita diangkat dan dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la a'tiyanna, kalau seandainya dia meminta kepadaku, sungguh aku beri. Ini menunjukkan bahwa doa orang yang mengikuti, yang mencintai Nabi dengan mengikuti ajarannya, doanya dikabulkan. Jika dia meminta, pastilah aku memberikannya. Wala in ista'adhani la'idhannah, kalau seandainya dia minta perlindungan kepadaku, pastilah aku akan melindunginya. Wama taraddattu an syai'in ana fa'ilhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atah. Tidaklah aku memberikan pendekatan yang aku melakukannya, yakni taraddud itu adalah datang dan kembali, kecuali seperti naik turunnya nafas seorang mukmin yang mana dia tidak mau meninggal dunia, maka aku juga tidak mau menyakitinya. Yani Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai hambanya, Allah tidak akan pernah menyakiti hambanya. Akan tetapi kecintaan Allah itu ada ujiannya. Ada ujiannya kaum muslimin dan muslimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila dia mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Boleh jadi di antara kita mendapat ujian yang berat dalam kehidupannya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul cinta? Yang akan mendapatkan kecintaan Allah yang lebih. Dan ingat, apabila Allah menguji kita, jangan kita katakan Allah tidak sayang kepada kita. Ujian itu malahan bukti dari cinta Allah kepada kita, sesuai dengan sabda Nabi. Kemudian kecintaan Allah kepada seorang sesuai dengan kadar ujiannya. Semakin berat ujiannya, itu menunjukkan semakin besar cinta Allah kepadanya. Kita lihat para nabi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan wahyu. Namun mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya dalam kehidupan dunia. Kita lihat dalam sejarah, kita lihat dalam Al-Qur'an. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, sehingga dia pun ditinggalkan oleh istrinya. Dan dia uji, anaknya meninggal semua. Dan itu adalah bagian dari ujian. Setelah dia lulus dalam ujian ini, akhirnya Allah Subhanahu telah mengembalikan keluarganya, diberikan anaknya. Maka semakin berat ujian dari Allah, ini menunjukkan bahwa tanda besar kecintaan Allah kepada kita. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bersabar dalam menghadapi ujian itu.
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat kita mencintai Rasulullah dengan mengikuti syariatnya, dengan menjalankan sunnahnya, adalah amalan-amalan sunat yang kita lakukan adalah penyempurna terhadap amalan wajib. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya yang pertama amalan seorang hamba dihitung nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Apabila solatnya rusak, maka dia adalah merugi dan menyesal. Apabila kurang dari amalan wajibnya, maka Allah Subhanahu telah mengatakan kepada malaikat, "Unduru hal li'abdi min tatawwu'in." Lihatlah apakah hambaku itu memiliki hal yang amalan-amalan sunat. Maka fayukammala biha man taqasa minal faridah. Maka disempurnakanlah dengan amalan sunat itu apa yang kurang dari amalan wajib. Tsumma yakunu sa'iru 'amali 'ala dzalik. Maka seluruh amalan seperti itu. Kalau seandainya salat wajib kita ada yang kurang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyempurnakannya itu adalah amalan-amalan sunat kita, yaitu salat-salat sunat. Kalau itu yang berkurang, maka ingat, jangan lupa kita mengerjakan solat-solat sunat rawatib, baik itu qabaliyah maupun ba'diyah. Kalau seandainya zakat itu merupakan wajib, dan boleh jadi kita kurang mengeluarkan zakat, maka yang akan menyempurnakannya adalah sedekah-sedekah biasa. Maka perbanyaklah sedekah kita, agar Allah Subhanahu wa taala nanti menyempurnakan zakat wajib kita. Puasa yang wajib adalah bulan Ramadan. Maka yang akan menyempurnakannya adalah puasa-puasa sunat yang kita lakukan selama satu tahun. Kemudian haji. Yang wajib itu adalah haji yang pertama bagi orang yang mampu. Umrah yang wajib itu adalah yang pertama bagi yang mampu. Selebihnya adalah sunat. Ya, maka itulah yang akan menyempurnakan. Dan terkhusus untuk haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Apakah haji pertama kita lakukan menjadi haji yang mabrur, atau haji yang kedua, atau haji yang ketiga, atau haji yang keempat, atau seterusnya? Apabila dia mabrur, maka balasannya adalah surga. Adapun umrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratu lima bainahuma." Umrah dan umrah berikutnya akan menghapus dosa-dosa kita yang ada pada antara umrah tersebut. Dan yang terakhir, bahwa faedah kita mengikuti, mencintai Nabi dengan menjalankan syariatnya adalah akan menghidupkan hati kita. Seorang hamba apabila dia menjaga sunnah, termasuk sunnah yang kecil, maka ibadah-ibadah yang lebih besar dari itu akan pasti dijaganya. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita menjalankan sunnah, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran tadi ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pastilah Allah mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu.
Kita lihat misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa kali kita memakai sandal dan berapa kali kita membuka sandal. Itu pun sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau dalam hadis keluar Bukhari dan Muslim? Apabila salah seorang di antaramu memakai sandal, maka sepakailah, disoronglah yang kaki kanan. Apabila membukanya, bukalah dengan kaki kiri dulu. Subhanallah. Kalau kita itu kita pelihara Bapak Ibu, kita akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan selalu hidup. Karena yang sepele saja sudah kita perhatikan, apalagi yang lebih besar dari itu. Pada satu hari seorang Yahudi mengatakan kepada Salman Al-Farisi, apa katanya? Nabimu telah mengajarkan seluruh sesuatu. Hatta al-khira'ah. Nabimu mengajarkan seluruh sesuatu sampai adab buang air. Ya, kata Salman Al-Farisi. Betul. Nabi kami telah mengajarkan seluruh sesuatu sampai adab buang air. Agama mana selain dari agama Islam yang begitu mendetail memberikan arahan kepada kita? Sungguh, kata Salman Al-Farisi, Nabi kami melarang kami kencing menghadap ke kiblat, melarang kami beristinja dengan tangan kanan, melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Subhanallah. Yang sepele seperti ini diajar oleh Nabi kita. Bagaimana dalam permasalahan yang besar, permasalahan ketuhanan, permasalahan kehidupan dunia dan akhirat, maka semuanya telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menjaga bimbingan-bimbingan Nabi kita, ajaran-ajaran Nabi kita, yang sampai yang sekecil-kecilnya, maka yang lebih besar dari itu dia akan bisa menjaganya. Akan tetapi, siapa yang meremehkannya, yang cuek terhadap perbuatan mengikuti Nabi, maka itu akan berdampak, akan sedikit demi sedikit akan meninggalkan yang besar. Sebagai contoh, jika seandainya seorang sudah biasa mengerjakan sholat wajib 5 waktu ke masjid, lalu kita lihat pada suatu saat dia sudah mulai molor. Kita lihat dia tidak datang lagi ke masjid. Biasanya itu punya rentetan Bapak Ibu. Sudah enggak datang ke masjid, sudah itu mulai dia lalai dalam mengerjakan sholat. Yang tadinya di awal waktu udah pasti ya, di awal waktu karena dia datang ke masjid. Kemudian tidak datang ke masjid, mulai lalai dalam mengerjakan sholat di awal waktu. Mulai ditarik-tarik ke belakang, yang akhirnya kadang-kadang sempat mulai meninggalkan satu sholat. Dalam satu hari hanya sholat 4 kali. Berikutnya tinggal 3 kali. Berikutnya tinggal 2 kali. Berikutnya kadang kapan pengen sholat dia sholat. Kadang tidak, dia tidak sholat. Terkadang hanya sholatnya pada hari Jumat saja. Yang akhirnya boleh jadi dia tidak sholat-sholat lagi. Dan ini kalau kita lihat, ya, ketika seseorang sudah mulai dia menganggap remeh, menganggap enteng permasalahan mencintai Nabi dengan mengikuti ajarannya. Bapak Ibu muliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mencintai Rasulullah. Hamba yang mencintai Allah, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata saya yang tidak tepat pada tempatnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apa yang saya sampaikan ini kalau itu adalah benar, itu adalah datang dari Allah dan Rasulnya.
apabila itu adalah salah, itu datang dari kekeliruan dan kesalahan diri saya sendiri. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bertobat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.